Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, yang terhormat, di sini ada Mbak Sari Nur Latifah, SPD. Uh, terima kasih, Mbak Sari, sudah hadir dalam acara hari ini, Mbak Sari. Uh, sama Bapak. Ya, saya mau memperkenalkan Mbak Sari dulu ya. Uh, di uh, di sini beliau adalah sebagai uh, staf uh, hubungan lembaga Telkom University, sekaligus beliau adalah sebagai konseli uh, konselor karir uh, unit pengembangan karir. Selamat datang, Mbak Sari. Terima kasih sudah hadir dalam acara hari ini. Okay. Mbak. Oke, okay. baik. Di sini juga eh, terima kasih juga terhadap eh, teman-teman semua yang sudah hadir dalam acara hari ini. Terima kasih sudah hadir ya. Baik, eh, mohon eh, izinnya memperkenalkan diri. Nama saya Puspa saya yang akan mandu acara hari ini. Baik, eh, mohon izinnya juga saya akan menjelaskan eh, beberapa peraturan webinar untuk ha acara hari ini dan eh, fasilitas layanan pengembangan karir. Di sini peserta wajib menggunakan nama lengkap asli sesuai nama pendaftar saat masuk Zoom seminar sebagai data kehadiran peserta webinar. Dan saat materi berlangsung, host akan default mikrofon seluruh peserta dalam mute mute dan unmute pada sesi Q&A. Pada akhir acara akan dilaksanakan sesi foto, dipersilahkan seluruh peserta untuk menyalakan kamera. Dan di sini pada akhir acara peserta eh, diwajibkan mengisi link feedback, eh, link feedback akan diberikan melalui chat zoom. E-sertifikat untuk link, e-sertifikat juga akan bisa di chat zoom. E-sertifikat eh, e diberikan untuk peserta yang berada dalam sesi minimal 60 menit. Jadi eh, kami harap untuk teman-teman sekalian untuk bisa standby eh, sampai akhir acara pada hari ini. Nah, di sini ada beberapa fasilitas layanan eh, pengembangan unit pengembangan kari. Di sini ada tes on, eh, layanan tes online, psikotest online. Di sini ada dua tes, tes minat dan bakat, tes kecerdasan majemuk. Kalau misalkan teman-teman ingin uh, mengikutinya, langsung registrasi aja di bit.ly bit.ly slash CAE. Dan ini dibuka uh, di tanggal 1 Desember jam 10 sampai jam 12. Nah, di sini uh, peng... Tel, CDC Telkom University ada satu program, namanya Televirtual Career Week, yang di dalamnya ada webinar karir series. Di sini ada berbagai macam tema yang uh, sangat uh, bagus sekali dan pembicara-pembicaranya juga sangat. Uh, Keren dan bagus banget yang bisa diikuti sama teman-teman silahkan langsung aja kalau misalkan teman-teman mau ikut langsung aja registrasi di bit.ly cdc 2020 -112510. Kalau misalkan uh, ingin uh, melihat uh, apa info-info selanjutnya bisa langsung aja di cek di media sosial kami di uh, Instagram, Facebook, Twitter, uh, webnya telukarir. Dan selanjutnya jangan lupa tag karir karir ya kalau misalkan sudah selesai acara hari ini. Baik, uh, izin untuk stop share. Baik untuk uh, acara selanjutnya adalah pelaksanaan inti yaitu career progression seminar online dengan tema uh, How to Make a Good Resume. Baik, waktu dan tempat kami persilakan Basari. Baik, terima kasih Bapak- Puspa atas kesempatan dan juga waktunya. langsung kita mulai saja rekan-rekan. Boleh yang mau open kamera silakan buat open kamera ya. Jadi justru saya senang nih kalau teman-teman open kamera soalnya lebih bisa interaktif nantinya ke depannya ya. Nah, Uh, kemudian selama sesi berlangsung uh, kita tidak perlu nanti di akhir kalau ada pertanyaan biasanya kan kita menempatkan di akhir ya untuk sesi tanya jawab nah nanti karena ini lebih banyak ke sharing sepertinya gitu ya jadi silakan apabila nanti di tengah-tengah mau ada yang ditanyakan sambil langsung aja di chat room atau mau raise hand open kamera buat nanya langsung juga boleh ya rekan-rekan mohon izin saya share screen terlebih dahulu hey, ini WhatsApp. Buat... Oke, okay, sebentar. Sebentar, ya. Nah, mohon izin, rekan-rekan, kita perkenalan terlebih dahulu, ya. Perkenalkan nama saya Sarinul Latifah Mungkin Bapak sudah muncul ya tampilan uh, sedikit resume dan CV-nya. Sudah muncul ya? Sudah. Oke, yes, semuanya perkenalkan nama saya Sari Nulatifa. Uh, tadi sudah di sekilas dijelaskan oleh Bapak Supaya saat ini saya ditugaskan di unit pengembangan karir alumni dan endoman, khususnya di bagian hubungan lembaga dan penyalur lulusan. Namun saya juga ada tugas tambahan sebagai uh, seorang konselor karir, salah satu dari empat konselor karir yang ada di Universitas Telkom. Mungkin beberapa rekan-rekan ada yang sudah pernah. Um, Konsultasi gitu ya, karir. Nah, kami di sini salah satunya punya layanan untuk konseling uh, karir, baik itu individu maupun kelompok. Nah, kurang lebih ini sih sebetulnya bukan CV juga ya. Saya resumnya belum diupdate sebetulnya, tapi bolehlah ini jadikan uh, referensi untuk pengenalan saja ya, karena kebetulan ini templatenya diseragamkan, Kebetulan lagi ikut uh, PK LPDP Persiapan Keberangkatan untuk lanjut studi juga, rekan-rekan, mohon doanya. Jadi, ini sebagai informasi saja. Uh, saya bekerja di TELU ya dan di unit konsul ditugasi tugas tambahan sebagai konselor karir kurang lebih tugasnya seperti ini Uh, dan beberapa kompetensi yang pernah saya ambil khususnya kursus ya yang berkenaan dengan karir salah satunya ada karir planning your career and your life jadi nanti boleh kalau mau konsultasi tentang perencanaan karir boleh juga silakan. kemudian ada juga tentang how to write a resume gitu ya ini juga sama kemudian sertifikasi BSNP dari uh, ya tren, tentang trainer of training gitu ya jadi ini juga salah satu uh, beberapa yang saya ambil uh, dari kursus yang berkenaan dengan karir gitu ya. Nah, di sini saya juga masih belajar sih sebetulnya karena namun sedikit banyak pengalaman di konselor karir ingin saya bagikan kepada rekan-rekan karena khususnya untuk di unit kami salah satunya yang sedang kita garap salah satunya dari permintaan dari OJK ya. Otoritas Jasa Keuangan sekarang kita sedang melakukan screening, eh, mengeluarkan nama 12 rekomendasi untuk eh, alumni dan juga rekan-rekan mahasiswa TELU yang direkomendasikan atas nama universitas untuk bisa mewakili TELU untuk ikut penjaringan di tingkat nasional lagi nanti sebagai pegawai eh, ataupun staf dari OJK. Nah, jadi Pekerjaan di kami, salah satunya uh, screening CV juga nih, rekan-rekan, karena banyak perusahaan gitu ya, minta rekomendasi uh, dari unit kami untuk mengirimkan nama-nama mahasiswa dan juga alumni Taliw agar bisa bekerja di uh, perusahaannya gitu ya, dan lumayan sih, perusahaannya sudah besar-besar juga. Jadi di sini saya ingin sharing pengalaman saja sih, bagaimana uh, screening CV ini menjadi proses utama gitu ya, rekan-rekan, di dalam uh, tahapan ke proses selanjutnya seperti itu. Jadi, berdasarkan pengalaman kami uh, sebagai konselor karir di Universitas Telkom untuk terutama bagian screening CV-nya. Kurang lebih seperti itu untuk pengenalan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya nanti akan saya bagikan juga ada sebuah uh, resume resum rubrik. Jadi saya harapkan rekan-rekan di sini juga, juga sudah menyiapkan uh, resume resumnya ya. Resumnya nanti saya jelaskan juga nih perbedaan resum dengan CV apa. Tapi yang rekan-rekan punya bolehlah karena untuk di kita kebetulan di negara-negara kita, khususnya di Asia ya antara resume dan CV itu sering dipertukarkan dalam artian sering disamakan, jadi tidak masalah yang punya CV silakan disiapkan CV-nya, yang punya resume juga boleh disiapkan resume-nya sehingga nanti kita bisa evaluasi bareng-bareng nih kira-kira resume ataupun CV rekan-rekan uh, sebetulnya sudah ada di tahap mana sih, apakah sudah excellent gitu ya, atau masih di bahkan unacceptable mungkin aja ya gitu makanya ataupun resume bisa evaluasi barang-barang dan melakukan improve barang-barang bagaimana sih cara menulis uh, resume nanti ini akan saya bagikan di chat room ya nah, pertama kita akan mulai dengan uh, mengapa sih cv cv ataupun resume itu menjadi suatu hal yang penting gitu ya saya yakin sih rekan-rekan di sini sudah sepakat semua ya bahwa istilahnya resum itu merupakan gerbang awal menuju proses rekrutasi ke tahap selanjutnya. Meskipun di sini resum yang dimaksud di sini ataupun CV di sini tidak bukan faktor utama yang menentukan keberhasilan, tetapi justru menjadi gerbang awal menuju proses rekrutasi ke tahap selanjutnya. Gitu nanti buat rekan-rekan dipanggil interview dan psikotes dan seringkali screening di awal itu melalui CV. Jadi saya yakin semuanya sudah sepaham ya tentang Resum ini bagaimana pentingnya uh, ke dalam proses rekrutasi. Nah, terkadang uh, membantu ketika kita punya pemikiran resume itu adalah sebuah iklan gitu. Maksudnya seperti apa? Ketika rekan-rekan melihat iklan nih uh, bersebaran ya di media sosial ataupun dimanapun ketika kita membutuhkan suatu barang otomatis kita lihat dulu kan ya produknya reviewnya seperti apa gitu ya kelebihan dari barang itu dan cocok nggak sih dengan kebutuhan yang kita miliki sama dengan istilahnya resume gitu kita juga kadang harus menganggap resume itu adalah sebuah iklan yang akan menginformasikan kelebihan ataupun kualifikasi rekan-rekan sehingga pihak user dalam hal ini adalah HR gitu ya pokoknya rekruter tim talent bisa Melihat, oh, lowongan yang diminta adalah A. Nah, ini cocok nih dengan kualifikasi yang dimiliki oleh rekan-rekan. Makanya, kenapa resume itu adalah sebuah living document. Maksudnya, dalam artian bisa berubah ya seiring dengan posisi yang diminta. Nah, itu sebabnya karena ya, resume itu harus disesuaikan dengan lowongan ataupun uh, kualifikasi yang diminta oleh perusahaan makanya di sini kesalahan yang sering terjadi kebanyakan gitu ya kita menggunakan mengapply resume itu satu untuk semua nah ini kesalahan yang sering terjadi gitu ya jadi resume punya satu lowongan yang kita uh, pilih ataupun yang kita lamar beberapa posisi tetapi resume nya tetap satu nah ini adalah hal yang uh, sedikit fatal juga ya karena kan resume itu harus disesuaikan dengan posisi yang uh, dilamar rekan-rekan gitu misalnya Rekan-rekan melamar posisi e, marketing, gitu ya. Kemudian, e, di sana yang harus diisi itu di dalam lembaran resum, usahakan pengalaman-pengalaman, kemudian keterampilan-keterampilan yang mendukung posisi tersebut. Misalnya, rekan-rekan punya segudang pengalaman, lah, anggap ya. Nah, di sini rekan-rekan bingung nih mau pengalaman apa yang dicantumkan. Mungkin ketika yang dicari adalah posisi marketing, maka ketika rekan-rekan punya pelatihan tentang public speaking, kemudian uh, teknik NLP misalnya ya untuk menarik pelanggan di dalam uh, membeli sebuah produk, maka ini lebih disukai dibandingkan mungkin pengalaman tambahan lain yang uh, tidak ada korelasinya dengan pos posisi yang akan dilamar seperti itu kurang lebih. Jadi makanya resume itu adalah living document beda nanti dengan CV bisa dibilang lebih statis ya seperti itu. Kemudian poin yang selanjutnya adalah kan rekan-rekan bahwa kita biasanya hanya perlu waktu bagi rekruter itu 8 sampai 15 detik untuk memutuskan apakah resume ini Suatu resume yang menarik dilanjutkan ke tahap selanjutnya, atau tidak gitu ya? Nah, kira-kira komponen apa aja sih yang uh, biasanya dijadiin parameter uh, para rekruter ataupun HR untuk menilai hal ini gitu ya? Nanti kita akan uh, membahas itu juga. Nah, pertama, mohon bantuan nih, Kang Valdi, Boleh ya, rekan-rekan di sini kita polling dulu sebentar kendala terbesar yang Anda alami saat menulis resume itu apa? Mas Fali udah coba di ini. Coba rekan-rekan silakan cek di nah, chattingnya ya. Oke, okay, udah mulai muncul tuh. Saya bisa ngatur sendiri ternyata -ternya Mas Fali ya. Ini udah mulai nih. Bisa, bisa. Langsung. Oke, okay, silakan. Kan ini ada serat. Oke, okay, makasih Mas Fali. Udah ada 119 orang nih, baru 41 atau 50 yang menjawab. Coba kita tunggu dulu ya. Kira-kira. Nah, rekan-rekan nih selama menulis resume itu apa sih kendala yang dialami seperti itu. Boleh ya kita tunggu masih 50% yang isi. Oke. Okay. Kalau ada yang mau ditanyain boleh langsung aja di chat room ya tanpa kita menunggu sesi tanya jawab misalnya boleh mau tiba-tiba memberikan saran atau sharing pengalaman boleh aja langsung di chat. Oke, okay, sedikit lagi nih udah mendekati hampir 100 coba silakan. Sudah ada 104, ada berapa orang lagi yang belum? Oke, kita cukupkan kali ya, boleh. Udah di, udah, udah 107 orang yang mengumpulkan. Kita lihat resultnya gimana. Ini udah kelihatan belum rekan-rekan nih hasilnya? Udah muncul belum, Mas Faldi? Eh, seri satu. Udah kelihatan belum? Oke, saya kasih tahu ya. Nah, dari beberapa pilihan yang tadi saya minta rekan-rekan untuk ikut berpartisipasi dalam polling ini, E, ternyata yang paling membuat rekan-rekan kebanyakan di sini yang bingung itu ya, saya yakin sih rekan-rekan sini udah udah pasti banget untuk bikin CV, tapi mungkin ada, pasti ada kendala salah satunya nih di, di writing about my experience. Jadi mungkin tadi ya karena banyak pengalaman yang dimiliki oleh rekan-rekan jadi rekan-rekan bingung mau yang mana sih yang mau ditulisin di CV gitu eh di, di resume maksudnya mau mau pengalaman yang mana sehingga bisa cocok dengan lowongan yang ada gitu ya baik nanti kita bahas tentang itu ya bagaimana kita bisa menuliskan uh, beragam pengalaman itu dalam selembar resume gitu kemudian posisi yang kedua nah ini juga sama ya berkaitan pasti ya choosing what is important jadi Bingung juga sih yang mau ditulisin di sana tuh apa gitu kan ya rekan-rekan e, mau nulis tentang apa ya supaya ya itu tadi beragam pengalaman kita ada di sana. Dan tiga terakhir, jadi saya bacain tiga, ada juga yang bingung tentang formatnya. Format yang baik itu seperti apa gitu ya. Terus e, feeling the page udah pasti karena tadi kan berkaitan ya antara nulis yang uh, mau nulis apa sih di, di satu lembar resume itu gitu ya kemudian targetin industri. Nah kenapa nih ada targeting industri ini saya masukkan karena tadi karena nanti berkaitan saat uh, kita menulis konten dalam resume rekan-rekan juga di sini harus uh, dituntut paham industri yang dilamar itu seperti apa karena nanti akan mempengaruhi uh, apa ya kualifikasi yang cocok untuk rekan-rekan uh, tawarkan kepada perusahaan tersebut uh, di bagian apa seperti itu. Baik, terima kasih untuk e, pollingnya cuma sedikit satu aja pertanyaan. Nah, kita langsung masuk ke selanjutnya next. Nah, sebelum saya bahas yang tadi tentang rubrik resume, sedikit, sedikit informasi ya tentang perbedaan CV dan juga resume. Namun untuk sebagian besar di negara-negara Asia, khususnya di kita di Indonesia juga ya istilahnya resum dengan CV itu tidak terlalu dipermasalahkan dalam hal perbedaannya dalam artian ini bersifat interchangeable kalau di kita ya jadi masih bisa dipertukarkan diminta resum yang disubmit CV ya tidak terlalu masalah namun kalau bisa rekan-rekan bisa membedakan tentang kedua ini yang pertama kita lihat dari segi pengertian itu sendiri nih secara etimologi ya dari bahasa CV itu adalah kurikulum VT yang artinya jalan hidup. Nah, kemudian resume sendiri adalah ringkasan istilahnya. Berarti dari panjang dokumen juga bisa dipastikan kalau yang namanya CV dia kebanyakan 2 sampai 3 halaman gitu. Kalau sedangkan resume paling maksimal itu kalau bisa hanya dua halaman. Kemudian dari tujuan dokumennya, nah karena tadi ini adalah CV itu adalah riwayat hidup ataupun jalan hidup maka dia akan lebih detail memberikan gambaran mendalam tentang kehidupan karir seseorang jadi biasanya di sana saya bilang tadi cenderung statis ya tata letak dokumennya karena ya perubahan-perubahan yang dimaksudkan di CV di sini kali teman-teman bisa tuliskan rekan-rekan bisa tuliskan ketika ada pencapaian baru yang rekan-rekan Uh, tulis gitu ya dari segi konten juga sebetulnya hampir sama dengan uh, resume dan cv ini hanya yang cv ini lebih detail karena menceritakan tentang jalan hidup rekan-rekan bisa menceritakan tentang pencapaian gelar akademik di sana kemudian latar belakang pendidikan yang lebih detail sampai uh, penjurusan dan apa yang rekan-rekan pelajari kemudian pengalaman uh, pengalaman kerja juga di sana lebih detail apa yang kalian lakukan misalnya ya jadi lebih lebih bercerita Seseorang rekruter itu ataupun HR itu bakalan mendapatkan pengetahuan yang lebih detail tentang diri rekan-rekan, jadi secara keseluruhan bisa bisa informasi tentang siapa sih rekan-rekan tuh nah itu lebih tercapture sebetulnya namun biasanya CV ini digunakan uh, dalam bidang-bidang tertentu uh, terutama sih untuk uh, di bidang akademik misalnya ya akademis ketika rekan-rekan ingin uh, mendaftarkan S2 biasanya ini diminta namun di kita jarang banget sih nah untuk resum sendiri dia lebih kepada iklan cepat dan istilahnya ya tadi yang saya bilang uh, lebih ringkas tentang siapa rekan-rekan? Mengapa rekan-rekan itu orang yang terbaik di pekerjaan tersebut, gitu ya? Dan ini lebih living document, karena tadi uh, saya bilang, tadi jadi si resume ini jangan satu untuk semua, tetapi saat, kalau bisa satu lowongan itu dengan satu CV. Wah, berarti saya harus bikin banyak uh, resume dong, Bu. Kalau mau ngisi lowongan ya memang seperti itu, gitu. Karena kan dari mulai karakter industri yang kita uh, apply juga pasti berbeda punya. Core values yang tersendiri, nah ini perlu diperhatikan juga, gitu ya. Kemudian, eh, lamaran yang diminta juga kan lowongannya berbeda juga, jadi kita harus menyesuaikan konten-konten resume ini dengan eh, lowongan yang diminta, seperti yang tadi saya sebutkan tadi di awal, ya. Nah, selanjutnya, ini beberapa informasi juga nih, beberapa hal yang menarik eh, tentang resume dan juga CV, gitu ya, di berbagai belahan dunia, misalnya seperti itu, ya nah di beberapa negara termasuk di kita ya di Asia resume dan CV itu memang hampir dibilang sama gitu ya tetapi untuk di US itu sendiri dan beberapa negara seperti Eropa apa negara-negara Amerika Kanada nah itu mereka sangat membedakan antara CV dan juga resum. nah ini penting diketahui karena apa misalnya rekan-rekan dari 100 orang yang hadir sekarang mencoba melamar pekerjaan di luar negeri gitu ya. Nah, ini perlu rekan-rekan cermati nih kira-kira negara tujuan itu apakah yang diminta adalah sebuah resume atau sebuah CV. Karena ini e, di mereka sangat dibedakan. Yang tadi kalau CV itu kebanyakan untuk hal-hal e, akademis biasanya karena kan lebih banyak mengeksplor tentang latar belakang pendidikannya bagaimana riwayatnya. Yang biasanya disajikan secara e, urutan kronologis. Kalau di resume kan kita biasanya di, disajikan e, dalam apa yang, yang terbaru gitu, jadi itu salah satu perbedaannya. Nah, itu masuk ke poin dua yang saya jelaskan juga, ya. Nah, kemudian beberapa informasi personal, katanya seperti eh, terkadang kan sebetulnya aturan menulis resume itu tidak ada aturan yang baku. Apakah kayak personal information ini seperti tanggal lahir, status eh, berapa jumlah anaknya, etisnya apa, bahkan mungkin tinggi dan berat badan. Ini sebetulnya tidak ada aturan khusus, namun untuk di beberapa eh, negara ataupun perusahaan yang kita lamar justru mengharapkan informasi-informasi ini, misalnya seperti itu. Jadi sebetulnya fleksibel aja sih harus cari tahu dulu preferensinya lebih ke arah mana gitu. Dan beberapa negara juga mengharapkan ada yang attachment di resumenya itu adalah foto kita gitu ya, atau ada juga yang tidak. Nah ini juga sama, jadi kita harus cari tahu. Makanya kenapa harus mengetahui industri yang kita apply itu yaitu supaya bisa menentukan nih kira-kira format yang akan kita pakai apakah gayanya formal perlu menampilkan foto dan personal information enggak gitu jadi ini perlu dicari tahu nah beberapa juga justru unik nih kayak di negara uh, Jepang atau kalau rekan-rekan dulu saya pernah sih uh, di beberapa fotokopian mungkin sekarang juga ada ya beberapa fotokopian tuh menyediakan <sukai> sebuah format jual juga nih di pantu gitu ya kayak di toko-toko fotokopian gitu alat-alat tulis nah ini biasanya menyediakan format khusus eh, untuk merangkum sebuah resume ataupun CV Nah, beberapa juga di sini. Uh, nanti, ini masuk ke teknik juga sih. Yang terakhir, sebetulnya salah satunya kan tadi, rekan-rekan ada yang bingung menuliskan bagaimana pengalaman yang begitu banyak gitu ya, dalam satu lembar uh, resume. Gimana sih, kalau dalam bentuk kalimat yang pertama terlalu panjang? Makanya, beberapa tuh bisa menggunakan uh, buletin poin-poin, jadi kayak dia ya, menggunakan poin-poin saja tidak menggunakan uh, apa dalam bentukan kalimat gitu nah itu salah satu tips juga ketika menuliskan cv eh, resume mohon maaf resume ataupun cv kalau di kita nggak terlalu permasalah ya di ditukar-tukar nah masuk uh, ke rubrik resume tujuannya apa nanti saya bagikan atau saya coba share dulu deh ya rekan-rekan saya stop share dulu saya coba silakan bisa di download di chat roomnya sebentar ya Nah, saya sharekan ini supaya di sini rekan-rekan bisa menilai kira-kira eh, resum yang rekan-rekan punya ataupun CV yang rekan-rekan punya di sini ya, apakah sudah masuk pada unacceptable. Nah, silakan siapkan resum ataupun CV yang dimiliki rekan-rekan, nih, biar kita bisa bahas bareng-bareng, kira-kira uh, masuk kategori mana, gitu ya. Oke, saya share screen lagi. Udah ada beberapa teman-teman yang masuk sini, pertanyaan tapi nggak apa-apa, saya lanjutin dulu ya sebentar. Nah, sudah terlihat ya. Boleh pakai reaction uh, jempol. Kalau saya mau konfirmasi sesuatu biar uh, nggak mismatch, nanti rekan-rekan boleh pakai reaction jempol ya. Misalnya, kalau keberatan buat ngobrol langsung boleh. Udah terlihat ya, rekan-rekan? Ya, oke. Okay. Nah, di sini kan ada beberapa kategori nih. Rekan-rekan, pertama kita akan bahas terlebih dahulu dari kategori pertama tentang tampilan secara umum format dan juga gayanya gitu ya. Nah, tujuannya apa di kategori pertama ini? Bagaimana caranya supaya rekan-rekan dalam menulis resume itu terlihat rapi, mudah dibaca, dan eh, menghasilkan first impression yang cukup baik gitu. Jadi kan ada beberapa resume Uh, yang ketika kita baca aduh ini tuh kok saya sulit bacanya gitu ya menemukan informasi tertentu yang kita cari kok sulit uh, nemuinnya kan ada beberapa resume seperti itu. Nah, usahakan resum yang rekan-rekan buat adalah uh, resum yang pertama rapi, mudah dibaca, tujuannya itu ya, kemudian juga first impression-nya bagus. Nah, yang kategori excellent adalah yang pertama nih. Ternyata hanya satu halaman rekan-rekan ya, kalau bisa yang masuk kategori excellent itu adalah satu halaman. Nah, jadi kalau yang masih punya resume ataupun CV yang sekitar, kalau CV sih kan tadi lebarnya lebih panjang ya, cuma biasanya yang tiga, yang resume tiga, masih tiga sampai empat halaman gitu ya. Nah, ini silakan kalau bisa pengalaman-pengalaman yang berharganya dikemas lagi, caranya tadi salah satunya boleh menggunakan poin-poin uh, tertentu, po menggunakan buletin tertentu yang ada ditulis rekan-rekan jadi disingkatkan kalimatnya uh, supaya padat menjadi satu paling maksimal dua deh kalaupun dua ini udah masuk ke nilai yang average ternyata ya cuma rata-rata nih kalau rekan-rekan gagal memadatkan ke satu halaman gitu ya tapi nggak apa-apa kalau satu dua halaman masih bisa ditolerir kemudian yang kedua poinnya coba dicek lagi nih uh, gaya fontnya kemudian uh, size size nya konsisten nggak Uh, ukuran tulisannya. Nah kalau bisa yang kalaupun rekan-rekan mau menuliskan resume uh, dengan size yang lebih besar itu adalah di bagian nama di awal saja gitu. Biar. Nah ini kan ada juga yang seperti itu gitu. Jadi ini tidak 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 direkomendasikan. Jadi lebih baik satu font dan ukurannya sama. Nah, untuk ukuran sendiri biasanya di 10,5 sampai 12. eh uh, ukuran ya, maksudnya di Word nanti bisa di, di uh, diatur. Jadi ukurannya 12 dan jenisnya boleh ditentukan satu gaya saja gitu. Kemudian marginnya, marginnya juga di sini kalau bisa yang acceptable kalau rekan-rekan menggunakan dokumen di sini Microsoft Office gitu ya. Nah, margin yang disarankan itu adalah yang sesuai dengan defaultnya. Jadi sekitar 2,75 cm kalau tidak salah. Jadi satu satu inci saja. Jadi sudah sudah pas rekan-rekan buka dokumen itu sudah menjadi margin yang default yang bisa diterima untuk uh, Rekan-rekan bisa menuliskan resum di sana. Kenapa sih margin juga jadi suatu hal yang penting? Karena ya nanti bisa jadikan rekruter itu ingin uh, mencetak CV, eh, CV ataupun resum rekan-rekan butuh informasi yang hard copy-nya gitu. Ketika nanti marginnya tidak diatur dengan baik, ya nanti yang ke print-nya kan ribet harus ngatur-ngatur sendiri. Nanti uh, usernya kan ini ya jadi lebih enak uh, disesuaikan aja dengan marginnya adalah yang acceptable. Kemudian informasinya kalau bisa... Diatur sedemikian rupa e, tata letaknya, sehingga tidak membingungkan kemudian tampilan yang juga atraktif dan juga profesional. Sekarang kan banyak banget kalau rekan-rekan searching di Google gitu ya tentang format CV, pakai Canva, pakai apa, tools, tools tentu, template khusus. Sebetulnya itu boleh-boleh saja, tapi nanti kita bakal ketahuan untuk latihan pertama lebih enak justru latihan menulis resume itu adalah di dokumen yang kosong. gitu. Jadi rekan-rekan di sana bisa lebih leluasa untuk menuliskan itu. Jadi boleh nanti ketika isinya kontennya sudah ada, rekan-rekan bisa Uh, nanti bermain di si, gimana caranya si tampilannya lebih atraktif, gitu ya. Kemudian punya struktur kejelasan dan juga uh, tampilan visualnya enak dilihat, itu untuk yang kategori excellent. Nah, untuk yang rata-rata gimana sih tadi ya? Perbedaannya sebetulnya uh, tidak terlalu banyak, hanya di sini mungkin dia tidak berhasil merangkum menjadi satu halaman, misalnya boleh kedua dua halaman lah. Kemudian selebihnya mah sama dengan kategori excellent, jadi ternyata di sini uh, jumlah halaman menentukan banget gitu ya. Karena apa ya tadi supaya gimana caranya rekan-rekan menuliskan pengalaman itu dan saya bisa mengcapture oh rekan-rekan punya kualifikasi ini, punya pengalaman ini ya tadi berarti harus sesuaikan resume dengan posisi yang dilamar. Itu pentingnya ya. Yang perlu improvement seperti apa nih? Nah, bisa dilihat juga ya yang perlu improvement. Tadi dia gagal untuk mengcapture menjadi dua halaman, kita di 3 sampai di halaman mungkin ya nggak konsisten nih dari segi uh, penulisannya ada banyak spasi yang kosong ketika dilihat, kok ini nggak sama spasinya antara ini dengan yang ini terus nggak konsisten antara uh, menggunakan ini kayak penebalan misalnya di judul yang satu dia bold tapi di yang lain padahal uh, padahal sama sama E, judul besar gitu ya e, Komponen tertentu Kayak tadi misalnya pengalaman Kemudian riwayat pendidikan Itu kan sama-sama dua judul yang berbeda isinya Cuma yang satu di bold ataupun di italic Yang satu enggak gitu Yang satu pakai bulletin point Yang satu enggak Kemudian marginnya juga ini nih Kurang dari setengah inci Atau lebih dari satu inci e, Enggak punya struktur Enggak punya kejelasan Terus juga tampilannya juga Membuat bingung orang yang baca Nah ini berarti CV ataupun resume rekan-rekan, resume layar di sini rekan-rekan perlu perbaikan seperti itu dan yang tidak diterima ya inilah yang susah buat dibaca gitu ya. Tapi memang ada gitu yang kadang-kadang CV aduh ini teh, saya bingung mau baca dari mana, butuh informasi ini tapi dia ya carinya di mana gitu, susah gitu istilahnya. Lanjut ke poin ke uh, selanjutnya. Ada grammar, spelling, uh, tanda baca tentang uh, bahasa dan lain sebagainya. Nah, utamakan usahakan tujuan dari kategori ini adalah resum yang dibuat rekan-rekan adalah menggunakan bahasa yang sopan, kemudian clear dari tipo-tipo ya kayak gitu yang tipo-tipo tuh kalau bisa ya ini kan cuma satu sampai dua halaman cobalah dicek berulang gitu supaya tidak meminimalisir tidak ada tipe gitu ya salah tanda baca jadi pakai tanda seru gitu ya nah ini perlu perlu dicek lagi apa, apa, nanti kalau udah selesai direview lagi lah nggak ada banyak kan cuma satu sampai dua halaman nah dicek nanti ya penggunaan huruf kapitalnya harus betul kalau bisa kalau bisa harus bisa sih kemudian tanda bacanya terus tidak ada typo terus juga tata bahasa juga nih perlu diperhatikan menggunakan bahasa yang sopan dan mudah dibaca juga konsisten gitu ya seperti itu jadi yang satu ya penggunaan kalimat aktif pasif juga ini silakan untuk diperhatikan nah kalau yang rata-rata gitu ya nah ini pasti ada error e, tiponya, nih misalnya ada kesalahan dalam penggunaan kapitalnya terus salah e, pelafalannya spelling e, apa ya spellingnya terus tanda bacanya pokoknya ini ada berapa yang tidak konsisten dan kadang mungkin tipe tipo Nah, apalagi yang ke sebelah ini kalau dia lebih banyak tiponya ya berarti wah ini perlu diperbaiki nih. Apakah jadi tanda tanya juga buat reviewer nanti ya. Apakah ini oh ah, bikinnya kayaknya sistem kebut sehari nih uh, apa bukan apa menggunakan effort terbaiknya. Nah, ini kan perlu di uh, ini juga hal-hal kayak gini sepele uh, tapi menjadi punya dampak yang cukup besar gitu nanti ya buat keputusan karir rekan-rekan ke depan. Nah, selanjutnya ada komponen ketiga adalah kontak information ataupun header. Nah, di sini nanti kan ada, nanti saya kasih contoh satu resume. Jadi, lihat bagaimana strukturnya yang sudah konsisten. Biasanya kontak kotak informasi ini, tadi ya judul di atas itu misalnya Sarin Latifah, diikuti dengan uh, alamat email di mana saya bisa menemukan anda, misalnya begitulah. Jadi tujuannya itu dengan kontak uh, information ataupun header ini nanti reviewer itu dengan mudah bisa menghubungi rekan-rekan uh, gitu. Misalnya nih, dari sekian banyak orang yang melamar dari segi tampilan aja udah wah ini udah jatuh hati saya dengan ini. Ketika saya ingin makan di header Jadi kalau bisa. Informasi yang pertama yang rekan-rekan tulis adalah tentang kontak informasi rekan-rekan. Memuat apa saja? Nah ini yang memuat apa saja ada nama, kemudian ada juga alamatnya, nomor handphone dan email yang profesional. Emang ada bu email yang tidak profesional ya? Ada yang masih kayak e, sari sar, sari imut imutku misalnya gitu <laughs> misalnya, atau ada yang masih menggunakan Email yang tidak profesional seperti itu, kalau bisa ya silakan menggunakan sampai ya terlihat alay, mungkinnya emailnya atau terlihat ya kurang profesional ya nah, ini tidak disarankan. Jadi gunakanlah email yang profesional untuk uh, di resume ya kolom kedua. Nah ini uh, kurang lebih dia does not stand out jadi perbedaannya hanya di sini jadi istilahnya kurang menampilkan kurang menonjol maksudnya tuh ketika saya ingin ngekontak kamu Kurang terlihat, jadi harus cari-cari dulu Di sebelah mana, nah ini CV-nya Kurang excellent nih, berarti Kalau bisa, ya tadi kontak information itu Jadikan header, eh, boleh Ini ukurannya 16 eh, Size-nya, ukuran font-nya lebih besar Dibandingkan yang lainnya, karena itu untuk Header saja, untuk selebihnya silahkan Dituliskan tadi antara 10,5 Sampai 12 eh, untuk ukuran font Dan dilakukan secara konsisten Seperti itu, selanjutnya semakin ke sini ya apalagi kalau ada salah nulis nomor handphone, salah tulis email eh dan emailnya tidak terlihat profesional, sulit dibaca, banyak kecerobohan di sana yang ditulis. Nah, ini kan merugikan rekan-rekan juga ketika nanti dipanggil. Ya, saya ingin memanggil rekan-rekan, undangannya tidak sampai ke email, kan ini kecerobohan berarti berasal dari rekan-rekan sendiri seperti itu. Jadi kalau bisa kayak tadi ya tipe-tipe dihilang tal ketika reviewer ingin uh, memanggil rekan-rekan berarti pastikan semuanya dalam uh, apa ya kontennya sudah betul. Kemudian selanjutnya dari sisi konten struktur seperti itu ya. Uh, kalau bisa nah ini yang tadi dibilang kontennya itu harus relevan. Dan session yang session yang rekan-rekan buat, kayak misalnya tadi ya, ada konten resume itu salah satunya riwayat pendidikan, misalnya kemudian riwayat pekerjaan dan beberapa informasi tambahan yang akan rekan-rekan tuliskan adalah relevan dengan posisi yang rekan-rekan ingin coba lamar. Jadi Ketika rekan-rekan yang tadi dibilang melamar marketing dengan melamar menjadi seorang programming di teknik apa gitu ya. Nah ini kan resumenya akan berbeda isinya. Maksudnya dalam pengalaman kerja ketika rekan-rekan mengisi uh, sebuah program, uh, posisi menjadi seorang programming maka ya pengalaman yang ditulis adalah pengalaman-pengalaman rekan-rekan yang berkenaan dengan pernah ikut kursus programming misalnya mengambil uh, lisensi apa tentang programming itu jadi itu uh, maksudnya seperti itu. Nah, untuk yang kategori excellent adalah menggunakan subjek headers-nya itu ya adalah yang jelas. Jadi nah penjudulan juga ini akan akan mempengaruhi juga ya rekan-rekan e, bagaimana rekan-rekan bisa mengemas berbagai pengalaman diklarif, diklasifikasikan menjadi subjudul tertentu gitu. Misalnya nih saya ingin melamar di marketing tetapi saya punya e, satu prestasi di di bidang yang selain marketing tapi ingin saya cantumkan ya sebetulnya boleh-boleh aja maka tapi eh, ini gimana cara menyiasatinya maka gunakan subjudul yang mungkin another achievement misalnya informasi tambahan yang yang judulnya tuh ya sekreatif teman-teman tapi bisa membuat orang tidak bingung gitu ya boleh ini juga gitu tapi lebih baik ya cantumkan yang relevan saja nah, ini bisa dibaca ya selebihnya eh, dari di konten struktur yang Selanjutnya, kita masuk ke salah satu konten dari res, uh, riwayat pendidikan mencantumkan di resumnya Kira-kira apa sih yang perlu di adalah resume yang rekan-rekan buat untuk di riwayat pendidikan adalah orang jadi tahu informasi tentang akademik qualification and training. Jadi orang bisa paham tentang kualifikasi akademik rekan-rekan dan juga pelatihan-pelatihan apa saja yang sering diikuti. Nah, kebanyakan yang sering saya jumpai gitu ya terutama dalam review review resume itu rekan-rekan hanya menyebutkan asal nama sekolahnya atau enggak universitas mana, terus mungkin beberapa ya IPK sudah menjadi umum sekarang yang cantumkan gitu ya. Sudah saja sekedar itu saja tanpa menginformasi tanpa saya lebih, bisa tahu lebih dalam yang kalian lakuin selama perkuliahan itu apa sih atau enggak punya prestasi apa sih saat perkuliahan di jenjang tersebut. Nah, itu yang sebagian besar e, jadi kesalahan umum itu jadi rekan-rekan kurang menginformasikan e, istilahnya hal-hal yang sekiranya penting untuk sesi tersebut gitu. Nah, kira-kira apa saja sih yang kategori excel yang pertama tentunya ya ini mah jurusan kemudian nama sekolahnya sudah menjadi hal yang umum lah ya kemudian diikuti dengan tak bulan dan juga tahun saat rekan-rekan lulus gitu ya dan sekolahnya nama sekolahnya apa dan alamatnya di mana ini bisa ditaruh di nanti poin utama sub-sub judulnya kemudian boleh tadi PK dituliskan ya misalnya disarankan sih yang di atas 3,0 tapi tidak apa, sekarang yang di bawah itu pun kalau rekan-rekan bisa cantumkan cantumkan, tapi kalau bisa ada hal lain yang bisa membackup itu, misalnya rekan-rekan eh, boleh menuliskan di sana seperti beberapa pencapaian prestasi saat eh, mengikuti studi tersebut, kemudian aktivitas-aktivitas di -aktivitas pertukaran pelajar atau tidak pernah memperoleh beasiswa apa selama di jenjang tersebut, dicantumkan saja di sana mendapatkan beasiswa dari Bank BI ataupun dari korporat uh, tertentu saat mengikuti apa studi di sana boleh justru cantumkan aja di sana dan beberapa kayak tadi kursus pernah ikutan lisensi apa sertifikasi apa selama di jenjang tersebut dicantumkan saja gitu ya jika memang tidak ada uh, part khusus yang rekan-rekan buat subjudul khusus uh, tentang penjelasan itu dan beberapa informasi yang kira-kira uh, perlu diketahui di jenjang pendidikan tersebut. Seperti itu ya untuk yang kategori pendidikan. Untuk selebihnya nah bisa dibaca juga nanti kan sudah saya bagikan ya yang rata-rata uh, sampai yang terakhir. Nah, selanjutnya untuk yang uh, experience session nih untuk pengalaman kira-kira uh, apa sih yang diinformasikan dari pengalaman kerja rekan-rekan bagaimana cara caranya apa gitu ya atau yang disebut dengan transferable skill artinya gitu jadi yang kami harapkan sih dari pengalaman kerja itu bukan cuma menuliskan uh, al jabatan ataupun posisi tertentu dan rekan-rekan pernah bekerja di mana, tetapi saya kita juga butuh informasi tentang apa sih yang rekan-rekan pelajari di posisi tersebut, gitu. Beberapa achievement-nya apa, gitu. Kemudian yang tadi dibilang transferable skill itu apa yang rekan-rekan pelajari di tempat kerja tersebut yang bisa rekan-rekan bawa di tempat kerja yang baru. Misalnya kemampuan problem solving, gitu ya. Mungkin itu salah satunya bisa dikemas eh, sehingga bisa rekan-rekan sebutkan di pengalaman pekerjaan seperti itu. Oke, okay. sebelum dilanjutkan, karena kita coba. Iya. Kayaknya terputus-putus, Mbak Sari. Sinyalnya. Oh, ter Suar Suaranya Sinyal, terputus-putus, Iya. Ya. Oh alah, dari tadi kah? Ya, terputus-putus. Dari uh, tadi, Iya, uh, ini lagi lancar, lancar lagi. Iya. Hmm. Oke, okay. sebentar saya coba uh, tethering saja ya. Tethering saja dari handphone. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh banget ya. E, tinggal di chat room aja atau mau bertanya langsung juga boleh. Saya sambil coba atur nanti e, koneksi. Terima <laughs> kasih. <laughs> oke. Okay. Oh, Martin baru bergabung lagi. Saya kan, iya chatnya hilang deh tadi, Mas. Saya keluar tadi dari room, jadi chatnya hilang. Silakan, Mas Doni ya. Tadi tadi siapa yang bertanya boleh boleh richat ulang mungkin. Soalnya private tadi mbak chatnya. Atau yang tadi chat bisa di richat lagi ya. Nah, kita lanjutin lagi deh. Nah, tadi kita masuk ke additional session. Nih beberapa hal yang bisa rekan-rekan cantumkan di eh, resume. Boleh sebetulnya apa saja yang penting jelas eh, informasi yang akan diberikan apa gitu ya relevan dengan apa yang akan rekan-rekan tulis, eh, lamar seperti itu kurang lebih. Diorganisasikannya juga harus eh, dengan baik ya. Nah, misalnya, beberapa hal yang ingin rekan-rekan tulis untuk tambahan informasi tentang leadership, gitu ya, kemampuan uh, kepemimpinan rekan-rekan, atau enggak, rekan-rekan terlibat dalam proyek tertentu, kemudian ingin uh, menekankan peran kepemimpinannya, bisa juga di sana tulis. Ini ya. Tadi sudah saya kirimkan beberapa rubriknya, jadi silakan itu bisa dijadikan panduan buat rekan-rekan dalam menuliskan uh, resume. Nah, kita masuk dulu ke pertanyaan nih. Sudah ada yang masuk. Mohon maaf tadi Mas Doni ya, bisa di chat ulang saja. Dari Mbak mm -hmm. Nabila. Nabila. Uh. Ya. Ya, Mbak Pus, uh. mohon izin aku bacain aja ya. Ya, mangga-mangga Mbak. Saya uh, dua pertanyaan, baru nanti kita lanjut lagi ke uh, sesi selanjutnya. Izin bertanya Nabila Islamia. Halo Mbak Nabila, ada ya dari jurusan digital digital marketing Fakultas Ilmu Terapan. Mau bertanya mengenai bagaimana cara kita mengetahui dari sebuah perusahaan apakah perusahaan tersebut mengkhususkan gaya formal atau tidak formal untuk membuat resume. Nah, makanya eh baik terima kasih Bana Bila untuk menjawab pertanyaan. Ini sebetulnya rekan-rekan perlu eksplor lagi nih tentang perusahaan tersebut. Biasanya untuk beberapa perusahaan dengan gaya ataupun khusus untuk startup gitu ya. Mereka sih tidak punya format yang kaku misalnya menggunakan resume yang formal gitu ya seperti lembaga-lembaga ataupun instansi pemerintah. Biasanya nah kalau yang gayanya yang formal itu adalah yang berhubungan pekerjaan ingin apply di layanan-layanan uh, publik, kayak tadi ke pemerintah, BUMN, misalnya kebanyakan itu menggunakan gaya yang formal tetapi untuk beberapa perusahaan yang terutama yang sekarang sedang hype itu di startup, mereka lebih santai, jadi yang pertama adalah yang harus dilakukan, mbak harus mengeksplor nih, kira-kira perusahaan tersebut adalah perusahaan yang apakah membutuhkan kreativitas yang tinggi misalnya kalau mbak mau lamar di Google kemudian mau lamar di uh, beberapa perusahaan yang bergerak di bidang digital, gitu ya ada apa, uh, desain maksudnya Nah, itu berarti kan gayanya juga harus menyesuaikan dengan uh, gaya perusahaan tersebut. Jadi ya, cara yang satu-satunya adalah harus lebih eksplor tentang uh, perusahaan tersebut. Kira-kira core values-nya apa, kemudian tipe perusahaannya seperti apa. Tapi biasanya untuk startup, dia non-formal biasanya. Uh, tapi untuk instansi pemerintah tertentu, misalnya untuk kegunaan CPNS dan sebagainya, atau enggak melamar di sektor-sektor. Uh, pemerintah. Nah, dia biasanya lebih uh, menyukai tipe-tipe yang formal seperti itu, Mbak. Mbak Nabila, apakah cukup menjawab, Mbak? Ada Mbak Nabila? Oke, selanjutnya ada yang raise hand nih. Boleh Mbak Novi Setiani? Mbak Novi ya? Halo Mbak Novi? Tadi raise hand atau kepencet? <laughs> Ada mbak Novi? Oke, okay. kalau nggak ada boleh kita lanjut ke yang kedua nih. Perkenalkan saya Adila Pungki. Izin bertanya, untuk foto CV dan resume itu lebih baik yang formal atau non formal ya? Dan jika harus formal, warna latar belakang yang digunakan lebih baik warna apa? Terima kasih. Nah sebetulnya nanti ada hubungannya dengan uh, panduan. Nanti saya share juga nih salah satu panduan buat rekan-rekan isi karena kan sekarang biasanya tracking sosial media kenapa di dalam resume ataupun CV itu rekan-rekan harus mencantumkan biasanya sosial media. Nah, salah satunya pihak HR itu bakalan nge-tracking nih riwayat rekan-rekan tuh tipe orangnya seperti apa sih. Nah, itu bisa ketahuan dari postingannya, gayanya dan sebagainya. Nah, salah satunya ada di panduan LinkedIn yang akan saya share sebetulnya untuk yang resume uh, itu sendiri, untuk yang di LinkedIn sebetulnya tidak harus yang Eh, formal, tapi tidak juga yang selengean gitu loh Mbak. Jadi, ya, yang penting, Mbak, memberikan, eh, uh, senyum terbaik, hmm. latar belakangnya yang, uh, tidak terlalu mencolok gitu ya. Dalam artian, bisa dibuat apa gimana, uh, pokoknya terkesan, eh. Uh, hmm apa ya santai tapi tidak tegang juga gitu loh mbak. Nah kalaupun nanti dibutuhkan nanti akan kembali pertanyaan dan nabila apakah yang dibutuhkan CV formal ataupun tidak nanti biasanya uh, kita harus eksplor tuh. Jadi kayak tadi tipe-tipe perusahaannya dia, kalau dia lebih ke instansi pemerintah gitu biasanya itu harus formal. Jadi nanti biasanya ada ketentuan sendiri kok yang uh, ditentukan oleh perusahaan atau mungkin nanti bisa bertanya kalau memang ragu ya ke orang yang bekerja di sana atau enggak email tertentu sebelum Mbak kirimkan CV-nya itu buat memastikan ya bisa jadi seperti itu. Seperti itu ya Mbak Adila. Satu lagi dia boleh file doc yang di share resume siapa banyak yang typo. Ya, ada yang share resume ya? Belum saya share itu hanya rubrik Mbak, rubrik penilaian untuk yang menilai resume-nya apakah baik atau tidak. Oke, okay. saya cukupkan dulu untuk pertanyaan. Ya, kita lanjut ke next uh, slide-nya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini beberapa tips sih sebetulnya dalam menulis resume ataupun CV boleh lah ya. Pertama adalah mulai untuk menuliskan resume Anda ya, mulai dulu aja. Biasanya ketika kita mau menulis itu menulis apapun yang sulit adalah memulainya. Nah, jadi silakan dimulai aja dulu ya, buka dulu blank document boleh gitu ya. Kemudian, jangan bingung dulu. Memikirkan format, nih, rekan-rekan. Ya, kayak tadi kan, ada yang membingungkan tentang format. Mulailah dengan dokumen yang kosong dan tuliskan pengalaman Anda. Nah, ketika menuliskan, kayak tadi kan, ada yang bingung menuliskan pengalaman apa saja. Nah, cobalah dimulai. Ya, coba. Uh, merenungkan di dokumen kosong itu pengalaman-pengalaman yang sudah pernah Anda lalui. Misalnya, pengalaman pernah bekerja di mana, kemudian e, menempuh pendidikan formal dan non-formal atau kursus apa saja yang pernah diikuti, atau mungkin beberapa informasi tentang e, pernah ikut Komunitas ataupun e, jadi volunteer di bidang apa gitu itu juga bisa jadi bahan untuk menulis menulis resumnya kemudian apalagi ya pengalaman tentang sertifikasi apa yang pernah diambil atau enggak e, kualifikasi apa yang sedang dikembangkan mengambil sertifikasi apa nah itu masuk ke pengalaman juga jadi pertama silakan pikirkan dulu pengalamannya apa saja dan eh, anggaplah ya rekan-rekan menceritakan untuk isinya saya sudah dapat nih pengalaman kerja ada yang mau saya ceritakan. Nah, mulainya dari mana? Coba kayak rekan-rekan ceritain aja deh eh, di pekerjaan itu teh rekan-rekan ngapain aja gitu pertama itu. Kemudian pernah eh, dapetin eh, achievement apa misalnya pernah melakukan sebuah eh, inovasi apa di tempat kerja tersebut. Nah, itu bisa menjadi bahan untuk menulis nah tentukan tadi header penjudulan yang anda muat dalam resum. nah ini berkaitan dengan poin terakhir jadi cermatlah dalam menentukan header juga gitu ya dan pada bagian pertama anda bisa memulai dengan menuliskan data diri nah ini nama lengkap Mohon maaf, nih. Ini juga tipe ya, <laughs> nomor HP, alamat, alamat email aktif, kemudian uh, link-in juga silakan bisa dicantumkan gitu ya, karena salah satu sosial media untuk uh, melamar pekerja yang lebih profesional biasanya. Uh, orang-orang preferensinya lebih ke LinkedIn. Dilanjutkan dengan riwayat pendidikan, ini banyak tipenya juga ya, tuliskan pengalaman kerja secara lengkap, dan tambahkan beberapa informasi yang penting yang sesuai dengan kualifikasi lamaran pekerjaan. Misalnya, ada skill-skill tertentu yang sedang dikembangkan, proyek tertentu, sertifikasi pengalaman bahasanya seperti apa profesional affiliation misalnya rekan-rekan bergabung di sebuah afiliasi tertentu yang berhubungan dengan profesinya. Kalau saya kan asalnya dari bidang konseling nih, jadi ada namanya asosiasi bidang konseling. Nah bisa diceritakan di sana yang rekan-rekan aktivitasnya seperti apa saja, kemudian pengalaman volunteernya seperti apa, atau mungkin pernah melakukan pertukaran pelajar seperti apa gitu ya, keterlibatan selama di kampus, pengalaman berorganisasi dan lain sebagainya. Berarti rekan-rekan di sini harus pinter-pinter dalam mau mengemas Kira-kira, judulnya apa nih? Kayak untuk uh, kayak ini nih, kayak judul tertentu untuk proyek, untuk rekan-rekan yang berasal dari latar uh, belakang pendidikan teknik gitu ya, karena kan pasti terlibat dalam proyek-proyek tertentu. Nah, rekan-rekan mungkin bisa menuliskan uh, apa ya, pengalaman, proyek selama terlibat teknik. Uh, teknik mesin, experience atau apalah istilahnya seperti itu. Tapi ketika rekan-rekan uh, dari bidang sosial humaniora, mungkin kalau proyek kan tidak terlalu apa ya terlibat dalam proyek ya kalau bidang sosial humaniora. Nah rekan-rekan bisa menggantinya dengan uh, misalnya pengalaman kepemimpinan nih uh, kepemimpinan atau enggak? pengalaman-pengalaman pengalaman tertentu e, dalam hal keorganisasian, kayak tadi professional affiliation yang bisa dicantumkan, itu mungkin lebih relevan untuk rekan-rekan yang di bidang sosial humanora. Jadi tadi e, saya tekankan kembali yang namanya resum itu, ya living document, jadi memang pasti berbeda antara satu orang dengan yang lainnya, karena tadi dipengaruhi oleh latar belakang pengalamannya, latar belakang pendidikannya, jadi kontennya juga pasti berbeda. Nah, untuk selanjutnya, Nah, saya akan tampilkan nih sebuah contoh e, sebuah contoh resum sudah saya izin juga ke orangnya kebetulan ini salah satunya yang ya bagus ya bisa jadiin referensi ya buat rekan-rekan resumnya saya dari yang sudah kita pelajari tadi sebentar dari yang sudah kita pelajari tadi bisa jadiin referensi dan kita analisis bareng-bareng nih tentang resum yang dibuat oleh salah satu rekan-rekan juga gitu sebentar ya saya coba share screen lagi oh bukan yang ini saya ya, sedang dibuka terlebih dahulu. Nah, udah terlihat belum ya? Bapak udah kelihatan kali Mbak? sama. Oh, sudah ya? sebentar. Eh, bukan ini, ini. Nah, ini oh. adalah salah satu contoh uh, resume yang bisa dari kajian yang telah kita lakukan tadi ya, beberapa contoh resume yang bisa dijadikan referensi. Di sini di halaman awal rekan-rekan bisa uh, melihat sebuah personal information ya. Nama lengkap, kemudian alamat yang mencantumkan juga nomor handphone, ada alamat emailnya, dan juga link-linkin. Boleh nanti di, di bagian nama lengkap itu tadi, seperti yang saya bilang, dia size-nya lebih besar dibandingkan uh, bagian yang lain. Gitu, ini ukuran 16 ya, atau 18 sepertinya. Nah, ini uh, contohnya: masuk ke bagian uh, subjudul, personal description. Nah, sebetulnya ini juga bisa disesuaikan dengan rekan-rekan apakah yang dicantumkan di sana mau berkenaan dengan de deskripsi personal secara keseluruhan atau rekan-rekan mau mencantumkan tentang uh, kemampuan profesional gitu ya yang ingin rekan-rekan ceritakan di awal atau rekan-rekan ingin menceritakan tentang pengalaman objektif tertentu jadi boleh ini uh, bisa banget untuk dikreasikan nah kita lihat secara keseluruhan untuk, untuk strukturnya ya ini masih dua halaman Uh, nah, kita lihat beberapa untuk uh, judul untuk headernya dia konsisten menggunakan huruf kapital semua di bold ya dan diwarnai ini konsisten tapi ya. Nah jadi ketika saya ingin mencari informasi tentang oh kira-kira dia berpengalaman di organisasi bidang apa sih. Nah dengan sangat mudah kan kita bisa lihat di organisational experience. Atau saya pengen tahu pengalaman pendidikannya di mana. Nah dengan mudah bisa terlihat perbedaannya. Oh saya tinggal cari aja di judul professional experience atau enggak di oh, mo, 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 maaf tadi formal education ya. Jadi di sini maksudnya eh, yang tadi judul itu header itu harus di uh, konsisten, diseragamkan gitu ya. Nah, ini kan sudah cukup konsisten dan memuat ketika ingin mendeskripsikan sesuatu dia lebih kepada poin pointer menggunakan poin-poin tertentu. Tapi ini juga konsisten Jadi jangan sampai yang satu Gaya bulletin poinnya rekan-rekan menggunakan apa titik seperti ini yang satunya lagi rekan-rekan menggunakan tanda panah misalnya nah ini uh, tidak disarankan seperti itu tapi lebih baik konsisten kalau pakai titik-titik kayak gini berarti semuanya harus pakai titik-titik nah kita masuk ke bagian formal education nah di sini uh, yang bersangkutan menyebutkan jurusannya dari mana bahkan ada yang uh, mayor minernya gitu dia mengambil apa kemudian IPK-nya dia cantumkan dan beberapa informasi tentang relevan uh, kursusnya dia cantumkan juga di sana nanti bisa dieksplor juga rekan-rekan misalnya punya achievement nih saat uh, menuliskan riwayat pendidikan terakhir misalnya di kuliahan achievement-nya apa aja boleh dituliskan di sana masuk ke profesional, experience, pengalaman bekerjanya kita lihat nih ini konsisten di sebelah kanan, eh, di sisi sebelah kanan atas setiap dia menuliskan pengalaman kerja tertentu selalu diikuti dengan alamat dia bekerja, kemudian mulai tanggal mulai dia be, bulan mulai dia bekerja sampai dengan terakhir dia bekerja, jadi waktunya tuh eh, konsisten di sebelah kanan, selalu dia tuliskan sebelah kanan nah kemudian dari kontennya nah di sini dia menjelaskan beberapa responsibilitasnya. nih jadi kita bisa tahu uh, dia sebagai manajer area itu melakukan apa saja nah kemudian beberapa uh, pekerjaannya dia tuliskan nanti rekan-rekan bisa tambahkan juga dengan uh, beberapa achievement atau enggak uh, inovasi yang pernah rekan-rekan tuliskan di sana pernah dibuat nah, boleh dituliskan di sana dan sedikit tips ketika ingin menuliskan poin-poin seperti ini awali dengan kata kerja misalnya eh, saya pernah mengasisteni dosen untuk melakukan sebuah penelitian berarti awalilah dengan kata kerja untuk eh, bulletin poinnya misal jadi eh, mengasisteni dosen nah, 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 nah misalnya seperti itu nah kalau bisa juga kontennya itu rekan-rekan berikan informasi sedetail mungkin. Jadi bisa jadi kan hal sebagian besar itu hanya hanya menuliskan mengasisteni e, menjadi asisten lab misalnya seperti itu saja. Tapi kan yang namanya mengasisteni itu bisa jadi ya kurang informatif kayak kamu hanya hanya mengasisteni dosen untuk uh, mengambil beberapa kertas dokumen gitu ya atau enggak hanya menyodorkan uh, apa membawa membuatkan kopi atau apa itu kan mengasisteni juga maksudnya di sini itu saya ingin tahu lebih dalam tentang yang kamu lakukan apa misalnya jadi silakan mengasisteni dosen melakukan mengambil spesimen uh, apa mengambil sampel Uh, air limbah apa-apa, misalnya seperti itu, jadi silakan dicantumkan di sana. Jadi, supaya orang ataupun reviewer bisa tahu yang kamu lakukan di sana, itu ngapain aja sih? Nah, terus salah satu tipsnya supaya CV-nya tidak terlihat, resume-nya tidak melihat, monoton juga. Jadi, boleh rekan-rekan mengkombinasikan uh, menggunakan presentase ataupun angka, gitu ya. Uh, di dalam resumnya ini, akan terlihat lebih menyegarkan, gitu ya, dan dan lebih terukur secara kuantitatif. Kita bisa lebih tahu, gitu ya. Misalnya, mengatur uh, penjualan sebanyak berapa ribu, gitu ya, dalam satu minggu, gitu ya. Nah, ini kan bisa jadi hal yang menarik untuk dikupas. Seperti itu, jadi di sini boleh mengungkapkan berapa uh, pekerjaan uh, tanggung jawabnya di sana tapi jangan lupa ketika ada achievement juga silakan untuk dicantumkan juga. Nah, selanjutnya ada tambahan informasi nih kayak tadi yang saya bilang. Jadi sebetulnya dari pengalaman saya itu saya ingin menuliskan satu pengalaman yang berharga sebetulnya yang, yang berdampak dalam hidup saya tapi saya bingung dia masuknya ke kategori mana. Nah, kalau yang bersangkutan ini tuh dia mengakalinya dengan uh, membuat subjudul additional information. Isinya di sini beberapa achievement yang dia raih uh, ketika beberapa achievement-nya diareng selama dalam hidupnya gitu ya salah satunya nih contohnya ya boleh achievementnya tentang apa selalu konsisten diikuti dengan tahun dan juga bulan saat dia mengikuti kegiatan maupun event tersebut. Selanjutnya di organisasional experience sama juga jadi dia menerangkan terlebih dahulu. Tempatnya di mana, organisasi apa yang dia ikuti, dari mulai kapan ikutnya sampai dengan uh, periode dia ikut itu sampai dengan kapan dari April sampai Desember 2019 gitu ya. Kemudian uh, organisasi ini tuh tentang apa sih dan saat itu uh, tanggung jawab dia sebagai apa dan achievementnya apa. Jadi silakan diberikan informasi uh, bagaimanapun pokoknya yang sekiranya rekan-rekan orang ataupun reviewer itu perlu tahu ya silakan dituliskan. Tetapi tadi boleh dengan diakali, awali dengan kata kerja, biasanya seperti itu. Nah, kalau juga nih ingin mencantumkan, kayak tadi ya, additional experience-nya ada pengalaman yang sangat berharga, dia mengakalinya dengan subjudul additional experience, seperti itu. Boleh dicantumkan, kayak pernah ikut talk show, gitu ya, kemudian pernah juga uh, ikut Food, Sunday School Teacher, ya beberapa aktivitas yang sekiranya dinilai menurut Anda berharga dan reviewer perlu tahu, ya silakan dicantumkan. Jadi penjudulannya sekreatif mungkin yang pasti tidak membingungkan orang kategorisasinya gitu ya. Dan itu boleh dicantumkan tapi tadi lebih baik uh, disesuaikan dengan posisi yang ingin dilamar. Nah ini salah satu uh, contoh dari resum yang tadi kita bahas. Jadi kan lewat sini mungkin rekan-rekan kan bisa tahu ya, oh orang ini uh, sebetulnya seperti apa sih, oh orang ini punya kualifikasi apa, kira-kira uh, cocok nggak dengan posisi yang uh, dilamar. Nah ini kan ini cukup informatif untuk uh, ukuran resume seperti itu ya rekan-rekan. Uh, selanjutnya. kita masuk ke sesi yang boleh deh masuk ke sesi tanya jawab dulu. Mungkin boleh dibantu Mbak. Tadi saya kayaknya jaringannya keluar masuk nih. Dibacain aja bagus. Boleh minta tolong. Halo. Halo. Boleh dilanjutkan dulu dengan tanya jawab Mbak, tapi chatnya saya tuh keluar masuk kayaknya jadi oh, boleh, udah boleh. hilang lagi. Ini lanjut ke Ruli. Boleh, boleh. Ruli, lanjut ya? ke yang oh, tadi ya. aja Mbak. Oke, Ruli. Ini dari Ruli. Nama saya Ruri Rahman dari jurusan teknik industri. Izin bertanya mengenai lebih penting mana work experience atau organization experience di dalam resume Mbak? Lebih penting mana antara organizational experience sama work experience work ya? Work experience. Dua-duanya penting, Mas. Siapa, Mbak? Ruli. Ruli. Ya, Mas Ruli, uh, dua-duanya penting. Dan kalau bisa dicantumkan, karena kan ini menyasar suatu hal yang berbeda ya, namun biasanya untuk, uh, kalau memang harus memilih salah satu gitu ya, biasanya kalau... Uh, organisational experience ini adalah tips bagi rekan-rekan fresh graduate. nih yang kan, saya masih fresh graduate, belum punya pengalaman kerja. Nah, biasanya ketika belum punya pengalaman kerja, ya, tidak jadikan alasan. Ya, sok dieksplor kamu ketika waktu kuliah, pernah ikut apa saja. Nah, itu biasanya uh, jurus bagi mereka yang memang fresh graduated biasanya boleh mencantumkan uh, organisational experience. Tapi uh, bagi yang tadi, misalnya, karena terlalu banyak pengalaman berharga. Uh, saya hanya mencantumkan work experience sebetulnya tidak ada aturan yang uh, baku ya tapi lebih baiknya sih karena ini kan dua hal yang berbeda ya sebetulnya uh, organisasi sama uh, pengalaman kerja karena kan organisasi itu bisa jadi yang organisasi yang kita ikuti paralel dengan keilmuan kita atau uh, lintas keilmuan nah ini kan menjadi suatu poin yang berbeda gitu jadi kalau bisa bi kalau bisa sih dua-duanya dicantumkan Mas gitu gitu itu Mbak Pus Oh, oke. Okay. Semoga menjawab Baik. ya Mas Riri. Ya, ini dari Wida Aulia. Izin bertanya, nama saya Wida Aulia. Jika resume atau CV menggunakan bahasa Inggris, akan mendapatkan nilai lebih atau harus bahasa Indonesia, Mbak? Nah, ini asal konsisten sih mbak. Sebetulnya eh, penilaiannya itu asal konsisten. Kalau anda ingin menggunakan bahasa Inggris, ya otomatis pastikan dari mulai grammarnya semuanya konsisten, gitu. Menggunakan bahasa yang eh, benar istilahnya. Kemudian apabila tadi nih takut, aduh sebetulnya bahasa Inggrisnya justru tidak disarankan yang campur-campur dia kok pakai bahasa Indonesia tapi mixing sama Inggris juga dan mulai penjudulan juga sama gitu jadi yang penting konsisten sama yang kedua jangan lupa untuk tadi uh, ekspor dulu industrinya kira-kira kalau dia perusahaannya bersifat multinasional gitu dalam uh, apalagi yang perusahaan-perusahaan global, mungkin ada beberapa perusahaan yang minta untuk e, ketika CV-nya terlihat first impression-nya bagus, biasanya ada beberapa perusahaan yang minta dikirimkan ulang e, CV dalam bahasa Inggris. Jadi sebetulnya tidak jadi masalah ketika Anda mau menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Yang penting tadi kaidah-kaidah yang saya berikan di rep, di rubrik resume bisa dijadikan patokan ya, harus konsisten aja sih seperti, e, seperti itu, Mbak. Okay. Baik, ini dari Muhammad Fajar, mohon maaf nama saya Muhammad Fajar Dari teknik elektro, seperti yang dikatakan Ibu Sebelumnya penilaian CV itu dibutuhkan 8-15 detik Saya ingin bertanya, dalam waktu tersebut yang paling dilihat oleh penilai pertama itu apa? Oke, nah ini bisa jadi uh, suatu hal yang subjektif ya, sebetulnya tergantung dengan HR dan kebutuhan perusahaan yang urgentnya apa gitu. Tetapi pasti eh, yang dinilai pertama kali eh, supaya kita bisa mencocokkan kualifikasi, kualifikasi diri anda dengan eh, pekerjaan tersebut adalah skill, skill yang sedang eh, ataupun yang sedang dikembangkan ataupun skill yang sudah kamu dapat pasti kita lihat itu sama. Pengalaman kerja sih biasanya jadi poin, poin uh, khusus juga ya. Pengalaman kerja juga, oh, dia pernah kerja di mana nih? Ada informasi apa di pengalaman kerja? Dia punya skill apa? Itu sih kurang lebih sama uh, relevan. Ini biasanya uh, educational background-nya. Nah, kadang-kadang kan rekan-rekan ini penting juga nih. Ketika dari perusahaan sudah jelas-jelas mencantumkan, misalnya ya, mencantumkan kualifikasi pendidikannya adalah A, S1 bidang apa, tetapi rekan-rekan ke-ke gitu ya. Apply uh, di luar. Uh, jurusan tersebut. Nah ini otomatis sudah kita enggak ini dong udah, udah, udah kita apa namanya udah kita cut dari awal gitu karena tidak sesuai kualifikasi kecuali lowongan tertentu terbuka untuk umum kan nanti pasti disebutkan all major bisa uh, uh, apa lamar posisi tersebut. Jadi itu biasanya sih skill uh, apa pengalaman bekerja dan eduka, latar belakang pendidikan. Kalau yang memang dikhususkan untuk pendidikan tertentu gitu mbak pus. Ba masih di mute. Nah, ini ada satu lagi dari Ajeng. Tapi ini bacanya saya, tapi bacanya kurang enak dilihat. HRD jadi males nggak kira-kira kalau baca CV layout-nya seperti itu. Gimana ya? <tanya> Pertanyaannya ya, gimana? kembali ke yang tadi ya, Mbak. Ya. Ya, paham sih. Siapa Mbak? Mbak Ajeng. Kayak paham sih, maksudnya tuh tadi. Uh -uh. Sebetulnya, tadi kembali ke uh, format industri itu, apakah dia menerapkan gaya formal ataupun tidak, dan terkadang memang tergantung subjektivitas dari rekruter juga, sih. Kalau saya pribadi, melihat CV yang tadi dengan informasi yang mumpuni, uh, otomatis uh, saya lebih prefer untuk mendapatkan informasi ya tidak masalah gitu. Nah tadi tapi ketika rekan-rekan ingin lebih berkreasi yang enak dilihat gitu ya, ketika sudah tahu nih poin-poin yang, yang ingin rekan-rekan cantumkan boleh nanti uh, kalau tidak kesulitan gitu ya memodifikasi sehingga bisa lebih enak dibaca sebetulnya tidak masalah sih karena yang penting uh, memang yang saya cari adalah kualifikasinya sesuai dengan peluang pekerjaan. gitu. Jadi itu memang kembali lagi, mau tidak mau ada subjektivitas dari penilaian para user ataupun HRD-nya sendiri sebetulnya. Tapi kalau menurut saya tidak masalah sih. Justru karena disarankan dari kursus yang saya ambil adalah Anda memulainya dengan blank dokumen sehingga Anda bisa lebih bebas menuliskan, ingin mencantumkan apa tanpa pusing memikirkan format formatnya. Tapi kalau masih punya waktu tadi misalnya mau dibagusin lagi ya silakan boleh mangga pakai tools tertentu misalnya supaya lebih enak dibaca. Tapi jangan sampai kayak tadi ya desainnya aja yang banyak tapi isinya e banyak space kosong gitu atau tidak lebih mendominasi e desainnya dibandingkan e apa, pengalaman pengalaman yang ingin anda tuliskan gitu. Baik, ini Sudah. ada dari Niken perkenalkan, perkenalkan nama saya Niken, izin bertanya untuk bagian kemampuan itu terbagi menjadi soft skill sama dengan hard skill, tidak ya? Dan apakah kemampuannya harus disesuaikan? Oke untuk bagian penjudulan mau misalnya menuliskan tentang skill ya. Nah ini saya tanya dulu nih kalau skill sub skillnya banyak yang ingin rekan-rekan tuliskan misalnya tadi public speaking ya yang kemudian. Rekan-rekan uh, juga punya pengalaman di problem, self, problem solving, pernah mengikuti uh, beberapa FGD lain sebagainya, banyak poin-poin yang ingin rekan-rekan tuliskan, dan seimbang antara hard skill dengan uh, soft skill, boleh dipisahkan gitu, tapi kalau cuma masing-masing hanya satu ataupun dua poin yang ingin rekan-rekan tuliskan, lebih baik digabung gitu, jadi ini tergantung juga sih dengan konten yang ingin rekan-rekan tulis oh ini satu lagi sih hmm. ini mah saya yang basari <laughs> <laughs> nanya saya nanya ya gitu. jadi uh, kepikiran juga gitu misalkan nih kita itu punya sertifikatnya banyak nih uh, dari misalkan ada sepuluh misalkan sepuluh sepuluh ini tuh bagus bagus misalkan ya apakah uh, terlalu lebay apa apakah saya terlalu lebay kalau misalkan saya uh, tulis di situ atau hanya yang kira-kira bagus aja yang saya harus cantumkan di situ, Mbak? Baik, Bapus. Uh, tadi ya pengalamannya banyak, sertifikat yang diikuti itu banyak banget. Tapi karena uh, tergantung ketika Bapus mau menulis resume gitu dan... Uh, disesuaikan dengan yang relevan, Mbak. Jadi misalnya Mbak Puspa ingin menulis uh, ingin melamar posisi marketing tadi, tetapi hmm. Mbak Puspa punya 10 kualifikasi ataupun sertifikasi yang Mbak Puspa ambil. Tapi kan 10 itu macam-macam nih, Mbak. Ada hmm. tentang uh, programming, misalnya ada lagi tentang uh, public speaking. Nah, lebih baik mencantumkan yang relevan dengan posisi yang dilamar. Jadi hanya hmm. yang uh, yang berhubungan dengan marketing aja yang dicantumin gitu Mas. loh, Mbak tapi kalau oh, tadi jadi, kalau misalnya sesuai, ya. waduh pengalaman ini tuh berharga banget dan orang lain tidak semua dapat itu bisa Mbak Puspa tambahkan satu sesi namanya yang tadi di, dicontohin sama CV yang eh, di share eh resume yang di share. Jadi additional information misalnya boleh menambahkan itu gitu. Jadi okay. lebih baik sih yang relevan aja Mbak. Oh, jadi sesuai dengan eh, apa yang kita lamar gitu. Kita masukin betul. ke situ ya. Nah, oh, betul oke. betul Mbak. Oke. Sesuai yang dilamar aja. Oke, okay, ya, makasih kasih maka. banyak, Mas Sari. sama-sama Mbak. <laughs> ya, ini ada dari siapa lagi nih? Niken ya, kak Niken. Nama saya Niken. Izin bertanya untuk bagian kemampuan itu ter... Eh, eh, Unai, ini ini, ini udah. udah. Nah, ini dari Kartika. Perkenalkan nama saya Kartika. Izin bertanya jika di dalam SIPI saya memasukkan pelatihan seminar yang tidak berhubungan dengan jurusan saya. Boleh atau tidak ya? Apa lebih baik tidak dimasukkan, Kak? Halo, Mbak Kartika Anandita dari tadi, open kamera ya, Mbak? Ya, makasih loh. <laughs> betul, Mbak Kartika yang ini yang nanya. Iya, ya betul ya, Kartika Anandita. Betul, oke, okay. ya, benar. Oke, okay, Mbak Kartika, terima kasih pertanyaannya uh, untuk pertanyaan yang tadi, ya, apakah sesuai? Uh, dengan ada sertifikat tetapi tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan tergantung apakah posisi yang mbak lamar memang eh, sesuai apa tidak gitu mbak misalnya dari mbak kan misalnya dari, dari 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 teknik nih tetapi ingin melamar di sana ada ketentuannya boleh semuanya melamar gitu dari jurusan apapun boleh melamar eh, tetapi di sana eh, mbak ada berarti kan kebanyakan sertifikasinya pelatihannya di bidang programming nah lebih baik yang dicantumkan itu adalah yang sesuai aja sih mbak jadi bukan dari latar belakang pendidikan tetapi tadi dari posisi yang dimintanya apa ya. Aa, dari posisinya yang jadi patokan gitu loh mbak posisinya Iya, makasih mbak sama sama, eh, sama, -sama. jadi sebetulnya tidak ada aturan sih kayak harus klik nggak boleh mencantumkan sebetulnya monggo monggo aja tapi panduannya lebih baik yang relevan tapi kalaupun tadi Pengalaman itu sangat berharga, pelatihannya itu mahal banget dan nggak semua bisa masuk rekan-rekan ke pengen mencantumkan itu ya mangga aja sih. Tapi nanti mungkin eh, silahkan diakali dengan penamaan ataupun penjudulan tertentu kayak tadi additional information yang yang intinya pelatihan-pelatihan yang tidak eh, yang mungkin yang penting, tetapi eh, apa ya bingung mau masukin kemana? boleh di sana gitu. Jadi ditambahin subjudul aja gitu betul, yalah, subjudul ya lah hmm. ya. Oke oke sip. Ini ada yang nanya lagi dari Adila Pungki Meida. Perkenalkan nama saya Adida. Apakah rubrik resume yang sebelumnya sudah dibahas dikirim di room chat atau hanya screen share screen, eh share screen ya? Saya membutuhkan rubrik resume tersebut, mohon bantuannya katanya. Oh, tadi saya sudah share Mbak, tapi kayaknya apakah rekan-rekan ada yang bisa bantu ini nggak? Send ulang nggak? Saya agak sedikit ini. Udah, nanti bisa di-share. Mungkin rekan-rekan yang udah sempat download, apakah ada di-share bukan rubrik, Bu? Yang mana ya? Tadi yang di-share bukan rubrik, oh bukan ya. Yang di-share bukan rubrik, rubrik, rubrik. Ini coba nah, saya share ulang ya, sama sekalian deh, ya network Sebentar, ini sekalian saya kirim juga yang link-in ya, yang link-in panduan, kok uh... oh, nggak bisa ya? Dikopas aja mungkin ya, bisa nggak Mbak? Uh, coba, Kopi. <laughs> maaf ya. <laughs> coba saya salah lagi. Ini... Oh, maaf nih, ini manajemen ininya apa acak-acakan ini Mbak? <laughs> Atau ke libraris nggak bisa ya dicek itu? Aduh kok kenapa nggak bisa ya? Boleh Mbak. Atau mungkin nanti bisa dibantu dibelas aja gitu ya Mbak ya? Boleh di mungkin di WA aja ke saya Mbak nanti. Saya... Oh boleh boleh. Oke okay. nanti, nanti saya, saya coba WA ke Mbak Puspa untuk ya, di-share ke rekan-rekan ya. Tapi untuk ya. yang panduan LinkedIn udah bisa di-download belum? Gimana? Di, Coba saya di, tadi kirim, di kirim, kirim yang link. in Di chat ada link in student profile checklist. Nah, ini udah bisa di-download belum? Belum. Oh, belum ya. Mohon maaf. Hmm. Belum ya? ya? Mbak uh. itu ngirimnya yang good resume aja, Mbak Sari. Oh boleh. bentar tuh aku mau coba kirim ke Bapak aja di WhatsApp boleh. ya, Mbak. Boleh Minta nanti saya rekan Oke. Di... Oke, okay. okay. saya kirim dua dokumen ya, nanti rekan-rekan boleh di-download nanti dibantu Bapak Oke. Okay. Masih adakah yang mau ditanyakan atau sharing pengalaman mungkin? Atau mungkin di sini ada rekan-rekan dari HR <laughs> dari HRD mau memberikan pencerahan juga boleh banget ya, Mbak. Iya. Silakan teman-teman. Lebih enak kayaknya open kamera deh. <laughs> Kalau mau sharing boleh banget. Belum ada ini lagi ya Mbak? Belum ada pertanyaan lagi ya? Belum belum. Kalau sudah cukup jelas mungkin uh, dicukupkan. <laughs> <laughs> ya, saya, saya, saya udah udah nih. share Mbak di WhatsApp Mbak. Ntar ini saya ngeleh juga nih. Oke, okay, uh, kalau boleh berarti saya share screen dulu deh untuk yang linkin uh, LinkedIn ya. Nah, biasanya nih rekan-rekan beberapa perusahaan. Oh, boleh-boleh. Ada pertanyaan -boleh. dari Afdal. Oke, okay, Mbak. Nuhun, Mbak Tata. Okay, perkenal oke okay, saya izin uh, bacakan Mbak Puspa perkenalkan saya Afdal izin bertanya berapa bulan yang lalu saya ada kegiatan magang yang penempatannya ditentukan oleh kampus dan waktunya selama 6 minggu apakah itu bisa dimasukkan ke bagian work experience Kak satu lagi deh Kak semisal kita membuat CV kreatif ada warna tertentu enggak Kak untuk desainnya Oke okay, terima kasih Mas Afdal boleh, itu boleh banget dimasukkan di work experience ya, karena internship juga menjadi salah satu bagian dari uh, pengalaman bekerja, termasuk saat rekan-rekan uh, kuliah. Nah ini tergantung rekan-rekan mau masukinnya di uh, pengalaman bekerja atau kalau saat studi lebih baik dimasukkan di bagian e, riwayat pendidikan, jadi nanti di sana boleh dimasukkan internship selama studi gitu, Ter, seperti itu. Kemudian, yang kedua ada desain tertentu, nggak, Kak, yang e, istilahnya ketika ingin membuat CV kreatif? Ya, ada warna tertentu enggak Kalau untuk desainnya, sebetulnya sih e, tidak ada aturan tertentu, ya. Cuma silakan untuk ditakar-takar gitu, Mas. Atau nanti, kalau ragu, kalau menurut saya, mah ada warna ungu, teh bagus gitu ya, ngejreng, tapi ada makna sendiri gitu. Cuma kan, silakan mempro, e, minta juga review ke boleh nanti konsultasi ke konselor karirnya, atau tidak ke teman terdekat deh. Gitu, kira-kira desainnya apakah mengganggu atau tidak? Yang penting e, menghasilkan CV itu untuk tampilan e, first impression-nya bagus gitu. Jadi, tadi jangan sampai desainnya yang mengganggu mata gitu tidak enak dipandang gitu ya malah kita fokusnya bukan ke kontennya tapi malah kok ini jadi warnanya terlalu ngejreng misalnya seperti itu jadi ini bisa disesuaikan aja sih sebetulnya dan tidak ada aturan yang uh, rigid tentang uh, desain CP termasuk penulisannya seperti itu mas ada lagi semoga menjawab ya mas Afdal kalau ada yang kurang jelas boleh dicat lagi dari Mbak Wafa nih, izin bertanya. Saya Wafa. Mbak Wafanya ada nggak, Mbak? Boleh kalau mau tanya langsung? Atau saya bacakan ya ya, mau bertanya terkait summary pada CV atau resume Apakah ada ketentuan untuk summary-nya, Mbak? Apa yang disampaikan dan poin-poin yang sebaiknya ditonjolkan pada summary itu apa? Betul. Nah, untuk summary itu sendiri, sebetulnya ini kan bagian dari pernyataan objektif yang bisa rekan-rekan kreasikan secara personal. Jadi, mau rekan-rekan menuliskan tentang gambaran skill yang rekan-rekan punya atau kemampuan profesional yang rekan-rekan punya, sebetulnya tidak ada aturan. Jadi silakan, atau di summary rekan-rekan mau mencantumkan uh, gambaran tadi, personal description misalnya. Itu dijadikan summary untuk uh, memperoleh informasi gambaran di rekan-rekan. Sebetulnya tidak ada aturan baku, jadi tergantung rekan-rekan mau menuliskan, berfokusnya ingin menginformasikan kepada reviewer bahwa uh, pribadi rekan-rekan seperti ini, seperti itu, berarti di summary-nya ya cantumkan tentang personal depositionnya, tetapi ketika rekan-rekan ingin menekankan uh, saya itu punya skill tertentu nih dari sekian banyak pengalaman berarti uh, profesional, uh, kemampuan profesional yang akan dijadikan summary di sana, gitu. jadi tergantung rekan-rekan uh, mau meng-highlight yang apa bidang apa yang ingin di-highlight seperti itu Mbak Wafa, semoga menjawab ya Mbak kalau ada yang belum clear, boleh tanya langsung juga nah selanjutnya ada dari Mbak Fira Izin bertanya, kalau untuk sertifikat berupa seminar, lebih baik dimasukkan atau tidak perlu? Ya, terima kasih. Uh, sebetulnya, sih, tadi ya, balik lagi, apakah sertifikat itu menja uh, berhubungan relevan dengan... Lamaran yang ditulis gitu ya. Kalau kira-kiranya itu bakalan menambah nilai jual rekan-rekan, silakan untuk dicantumkan. Nanti bisa dimasukkan di pengalaman bekerja, misalnya kan di sana rekan-rekan bakal menuliskan, kayak kurang lebih uh, tanggung jawabnya seperti apa. Pen, uh, Kemudian, eh, apa, pencapaiannya apa saja? Nah, kalau di sana, rekan-rekan ada pelatihan ataupun sertifikasi yang rekan-rekan ambil dan bisa menunjang, bisa diselipkan di sana, gitu, atau mau dibuat tersendiri juga bisa. Itu asal sesuai, dan relevan dengan eh, lamaran yang rekan-rekan ajukan. Ingin posisi apa itu relevan? Silahkan dicantumkan seperti itu, ya. Kurang lebih oke, sambil menunggu yang pertanyaan saya di skip. Yang mana Mbak Ajeng? Mohon maaf. Kayaknya nggak kebaca. Tapi bacanya kurang enak biar. Oh ini udah udah dibalas ya tadi ya. Eh udah di udah dibahas ya Mbak. Atau saya tadi bacanya nggak sesuai urutannya. Tadi udah dibahas ya Mbak Ajeng. Eh, uh, selanjutnya ada lagi kah? Kalau tidak ada sedikit uh, sharing ya sebelum nanti kalau rekan-rekan ada pertanyaan boleh ditambahkan. Nah saya akan share panduan dalam menuliskan ini menuliskan LinkedIn ya. Nah, ini karena di era digital sekarang eh terkadang menuliskan resume ataupun CV itu cukup diwakilkan dengan LinkedIn. Makanya silakan nih rekan-rekan direview lagi sosial medianya terutama LinkedIn-nya nih dilengkapi gitu karena terkadang beberapa perusahaan yang memang sudah digital banget gitu ya melakukan eksposur mencari talent tuh gampang banget lihat aja dari LinkedIn-nya gitu kira-kira wah ini kalau memang mencerminkan kemampuan justru bisa dipinang di sana makanya silakan untuk dicek nih link in-nya. Nah, salah satunya nih ada link in profile checklist nih. Nah, tadi yang bertanya tentang ketentuan foto apakah harus formal atau tidak? berdasarkan dari uh, kursus yang saya ambil sih dibilang sebetulnya untuk foto sebetulnya uh, tidak harus terlalu dipikirkan apakah dia harus mewah atau harus uh, dengan posisi tertentu atau bagaimana yang penting bisa dengan kamera kamera HP juga ya. yang penting rekan-rekan uh, menggunakan pakaian yang sekiranya pantas gitu ya uh, dan jangan lupa untuk tersenyum gitu ya kemudian dengan latar rat belakang yang sekiranya tidak akan mengganggu nah cukup uh, seperti inilah istilahnya kurang lebih untuk foto dan headline-nya nih di bagian sini ya nah rekan-rekan bisa menuliskan dengan hal apa, minat apa yang rekan-rekan minati, yang rekan-rekan ingin untuk pelajari dan hal-hal keren yang mungkin ingin disaringkan kepada orang yang membaca gitu ya tentang hal-hal keren apa mungkin yang akan rekan-rekan lakukan di masa mendatang ini salah satu pilihan ya ketika ingin menulis headline bingung nulis apa ya inilah salah satu isinya. Selanjutnya, nih di summary ini kan ada bagian tertentu juga ya. Di, di summary di sini, nah, rekan-rekan bisa menuliskan, mendeskripsikan motivasinya, motivasi rekan-rekan itu -rekan apa yang menjadi motivasi. Ya, kemudian uh, skill rekan-rekan itu di bidang apa, dan istilahnya lebih rinci dibandingkan headline tadi ya. Kemudian, apa yang akan rekan-rekan lakukan ke depan gitu ya? Misalnya, terus menjalin relasi apa-apa-apa, jadi bisa dituliskan di bagian summary, dan ada juga bagian experience ya. Nah ini udah LinkedIn tuh udah enak banget untuk udah bentuk CV digital memang di LinkedIn gitu. Jadi rekan-rekan bisa ini jadikan referensi ya. Nanti silakan diupdate lagi resumnya. Eh, bahkan di LinkedIn kan ada fitur yang bisa langsung download tuh ya. nah ini bisa jadi referensi juga nih. Nah di bagian pengalaman silakan di list ya pekerjaan yang Rekan-rekan, handle apa aja gitu. Kemudian, bahkan untuk pekerjaan yang mungkin part-time, ya, sifatnya boleh dicantumkan di sana, termasuk internship juga masuk ke sana. Selanjutnya, bahkan kalau ada e, dokumentasi nih di bagian e, pengalaman kerja, ya, rekan-rekan boleh share di sana, kayak beberapa dokumentasi foto dan video yang berhubungan dengan pekerjaan, boleh di-share di. -share di experience-nya di sana, karena di LinkedIn tuh ya lebih enak itulah kita bisa menambahkan foto video yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut. Nah, di bidang organisasinya rekan-rekan kalau bergabung di klub-klub tertentu selama di perkuliahan gitu ya atau di luar itu, bisa dituliskan di sana, dijelaskan apa yang kalian lakukan selama bergabung di sana. Nah, kemudian di pendidikannya juga pasti uh, dimulai dari program tinggi ya, kalau bisa Ya dari yang terakhir rekan-rekan tempuh dituliskan di sana semuanya pengalaman e, riwayat pendidikannya dan di sini untuk di LinkedIn ada part sendiri untuk volunteer experience ya e, keikutsertaan ke rekan-rekan menjadi volunteer di kegiatan ataupun event-event event tertentu silahkan ditambahkan di sana skills dan expertise. Nah, ini boleh ya. Nah, ini ditambahkan dan nanti dilengkapi dengan rekomendasi dari atasan. Misalnya rekan-rekan punya kemampuan di bidang eh, programming nanti boleh minta tolong atasannya eh, untuk atau atau tidak dosen pembimbingnya memberikan rekomendasi di skills ini gitu ya. Jadi lebih lebih apa ya? Lebih ada ada evidence-nya kalau saya memang expert di sana gitu. Dan ada beberapa juga beberapa pencapaian gitu ya pernah mendapatkan penghargaan apa silakan dicatatkan juga di sana dan keterlibatan proyek tertentu juga bisa uh, di sini ada ada nya tersendiri ya silakan untuk dijelaskan gitu mungkin pernah um, memimpin proyek tertentu gitu ya silakan dijelaskan di sana dan tidak lupa nih di akhir yang menguatkan gitu ya rekomendasi minta rekomendasi minta manajer atasan profesor teman-teman uh, dalam rekan satu tim gitu ya rekan kerja untuk memberikan menulis rekomendasi tentang anda nah ini lebih bersifat memberikan kredibel ya oh orang ini terpercaya nih dia memang punya kemampuan tertentu yang sudah dijustifikasi oleh orang-orang sekitarnya gitu ya nah ini bisa ya salah satu panduannya tadi sudah saya share juga ke mbak puspa ya untuk nanti bisa disarikan kepada rekan-rekan boleh di-share Mbak untuk referensi link-nya, boleh Mbak, nggak e, tahu ya saya ini komputernya kayaknya belum nggak tahu saya belum bisa di-attachment, tapi sudah saya sampaikan ke tim panitia ya, nanti bisa disaringkan juga kepada rekan-rekan semuanya. E, ada lagi yang mau ditanyakan, kalau tidak ada, sepertinya kita sudahi saja, mungkin rekan-rekan Mbak Puspa, apakah sudah bergabung Mbak? Halo Bapak Halo, mohon maaf nih nih, head <laughs> Laptop okay. saya nge-lag, saya pakai handphone. Handphone. Oke okay, oke, okay, Ngapain apa-apa, Mbak. Tadi teman-teman pada minta ini Mbak, minta di sharekan yeah. ya dua dokumen tadi nanti uh, bilang udah dititipkan ya. Oh, oke, okay. nanti mohon ditunggu ya, Dek ya. Uh, ini soalnya laptopnya nge-lag, saya pakai handphone. Mohon maaf. Baik, mungkin ini ada yang mau ditanyain lagi, teman-teman. Mangga, silakan. Ini kesempatan buat teman-teman untuk bisa uh, tahu tentang pembuatan uh, CV seperti itu boleh banget kalau rekan-rekan nanti daftar ya mbak ya di layanan konseling uh, individu konseling uh, karir nanti ada beberapa tema tertentu boleh daftar di sana untuk konsultasi misalnya saya udah bikin cv nih eh sudah bikin resume sama cv nih mau direview sama rekan-rekan uh, konselor boleh banget nanti kita jadwalkan gitu ya sama admin jadi silahkan daftar aja ya Kalau tidak ada mungkin bisa next ini mbak <laughs> kita bisa akhiri. Baik teman-teman kalau misalkan tidak ada saya akan share untuk link feedbacknya. Nanti kalau misalkan oh, ini mbak pus ada yang tanya mbak untuk daftar konselingnya di mana katanya mbak. Oh boleh. Nanti saya kirimkan via chat. Room atau nanti bisa dicek juga di media sosial kami di Instagram, Facebook Karir. Di situ ada layanan fasilitas karir, ada psikotes online ataupun konseling individual. Di situ langsung registrasi aja, langsung. Di situ ada PIC saya, nomor handphone saya bisa langsung apa, japri aja ke saya untuk penjadwalannya. Dan ini sepertinya eh, Mohon maaf laptop saya eh, Nge-lag eh, Saya lanjut ke Handphone Ini ada satu pertanyaan Mbak Pertanyaan susulan dari eh, Saya bantu bacakan ya Mbak Pus Dari Abdal Zikri Uh, ingin bertanya untuk bahasa yang digunakan dalam CV tadi sempat ada dibahas itu lebih baik uh, keseluruhan disamakan saja atau bisa dengan header Inggris dan isi Indonesia uh, lebih baik dikonsistenkan saja mas jadi kalau memang mau menggunakan bahasa Indonesia kan ada banyak pada padanan kata kayak tadi uh, mungkin di judul boleh nggak pakai bahasa Inggris lebih baik sih konsisten ya kembali ke awal misalnya apa riwayat pekerjaan riwayat pendidikan gitu ya pengalaman sertifikasi misalnya kan bisa jadi lebih baik konsisten saja itu mungkin Mas, Afdal ya. Selanjutnya mungkin ada lagi rekan-rekan. Kalau tidak ada, saya kembalikan ke Bapak Usman. Oke, okay. baik. Terima kasih Mbak Sari atas penyampaian e, materinya, sangat bermanfaat juga buat saya juga. Terima kasih. Sama-sama Mbak. Yeah. Mohon maaf kalau okay. banyak kesalahan ya rekan-rekan murni dari saya. Mohon maaf <laughs> <laughs> kalau ada kesalahan baik nanti kalau misalkan ada yang kurang uh, mengerti atau uh, pengen ada yang ditanyain lagi silakan langsung aja di uh, cek aja untuk konseling individual silakan langsung di registrasi aja nanti bisa dicek di media sosialnya dan uh, yang kedua uh, untuk uh, resume ini um, boleh nanti bisa japri aja ke nomor Handphone saya atau ke admin Untuk uh, minta uh, Yang tadi disampaikan sama uh, apa, Mbak uh, Sari uh, Dan selanjutnya saya akan share Untuk uh, chat zoomnya Boleh di uh, cek Sebentar hmm. nah ini ada saran dari Mbak Ajeng juga nih Mbak sambil nunggu kalau pede saat interview pakai Inggris CV-nya pakai Inggris aja kalau kira-kira nggak pede better bahasa Indonesia kadang HR suka ngetes pas interview kita suka kita cuma bisa writing aja or speaking aja ya betul ya jadi pasti interviewer itu akan base pertanyaan dan sebagainya pasti dari CV rekan-rekan jadi ini bisa dipertimbangkan Boleh ya Mbak. Nanda dari Mbak Dita, Mbak Puspa, apakah boleh share semua file yang telah di-sharing oleh Bu Sari? Terima kasih. Ya, nanti boleh. bisa ya. Boleh. Iya. Nanti tambahan. boleh nanti japri aja, saya kirim nomor boleh. handphone saya. Nanti bisa japri aja bagi teman-teman yang mau resume, boleh japri langsung ke saya sebentar. Ini nomor handphone saya. Atau bisa langsung ke admin yang ada di poster, mangga. Silakan di tanyain nanti kami kirim uh, resume sama linknya ini nomor handphone saya oh bagus sepertinya itu uh, link yang di share yang aduh, DTI, mohon. mbak oh. <laughs> aduh maaf ya saya ini uh, pakai handphone jadi betul ya mau atau maaf, saya betul. coba cek juga mbak maaf. bentar ya 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 Aduh, sebentar ya, ini ada. Silakan, teman-teman, sudah saya kirim link feedbacknya. Bisa sambil diisi. Mohon maaf, Mbak Novi, itu bukan link feedback yang hari ini. Ini link feedback yang lainnya. Yang betul adalah link feedback yang saya kirim. Beat street CDC 202112510. Mohon maaf nih Mbak Sari, uh, hari ini uh, laptop saya nya uh, nge jadi kurang ya. Yeah. Oke, okay, baik. Sambil mengisi link feedback, um, mohon izinnya teman-teman untuk bisa open kamera, kita foto dulu yuk. Silakan. Bahkan Nita bisa dibantu untuk kita foto bersama. Ya baik Mbak. Silakan dibuka kameranya teman-teman Oke, satu, dua, tiga. Sekali lagi ya, sebentar. Sekali lagi ya, satu, dua, tiga. Oke, okay. sudah Mbak Puspa. Oke, okay, baik. Terima kasih Mbak Kanita. Terima kasih Mbak Sari ya, ya. sudah menyampaikan materi dengan sangat baik dan sangat bermanfaat juga khususnya buat saya. Terima kasih dan terima kasih kepada ya terima terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan hari ini sampai selesai terima kasih uh, untuk akhir kalam kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam terima kasih rekan-rekan ya, semoga bermanfaat mohon maaf kalau banyak salah. Terima kasih mbak atas sharingnya sama-sama. izin lift duluan, Bapus. Ya, yeah, sama, -sama.